serut ya. Ulang ya dulu. Pertama kita mau konsep itu kita bulat balik. Yang enak mukanya dari mana kita. Nah ini dari belakang mas ya. Ini biasanya teman-teman menyebut apa ekspresionis kan? Tapi kalau saya mau bikin bonsai itu, saya yang penting gerak desa bonsai. Saya tidak kaya apapun bentuknya, terserah. Tuh saya pohon ini ya nanti enaknya bagaimana, masuk akalnya bagaimana. Tadi dari belakang situ mas ya. Ini kalau dari belakang, pertama kita ketemu penanamannya sudah. Ini menurut saya penanamannya sudah pas ya. Apalagi atau diangkat ke sini juga bisa ya, itu tergantung. Cuma dari sini ini teman-teman mana ya kekurangannya? Monggo. Monggo teman-teman. Ini belajar bareng mas, jadi gak ada yang pinter-pinteran nih. Buat pemula-pemula juga bisa mendengarkan, monggo. Jadi lebih nanti teman-teman pemula itu bisa lebih paham. Ini kalau dari sini tuh gak enaknya yang mana gitu, mulai dari bawah sampai atas. Coba monggo, nggak apa-apa masnya, ini cuma buat contoh teman-teman juga. Monggo, kalau dari sini kira-kira yang nggak enak yang mana gitu, sampai bawah sampai atas. Kalau dari sini itu nggak enaknya dari bawah sampai atas itu bagaimana gitu, dengan gerak dasar seperti ini. Ini seperti pohon kemahnya mirip Maurako lah kayak. Nah, ya itu, terus mana lagi? Sudah? Mungkin akar. Ya, sudah ya. Terus dari tengah, dari atas, gimana? Teman-teman yang atas itu agak digeser ke depan, gimana mas? Ke depan, ke sini atau ke sini? Ke sini. Biar kelihatan liwannya yang atas itu. Itu kan ada liwan gitu ya? Ya, di jumlang sini, agak ke sini. Ngiri. Kadon mas, hak juga mas. Monggo, monggo. Sampai jadi band, kita kayak. Ini kan terlalu kecil. Besar di sini. Ya, coba. Ini dari sini dulu ya? Dari sini dulu. Kalau seandainya ini di tidurkan dikit, kelihatan ya, itu kan nempel ya. Nah, kan terlalu kecil. Tinggal ini ya, makanya tadi bisa agak ke sini, bisa ke sini, gitu deh. Nah, monggo. Ini sampai bunuh glosor ge bisa, gitu. Nanti bisa bikin pohon kayak suyale, kayak apalah kayak gerabah. Nah, ini ya Mas, ini menurut saya ya, kalau dari sini ya. Kalau dari sini satu ini dulu motongnya kependekan ya, mestinya buat kaki ya, ini jelas ya. Banyak ya dari sini, ini mungkin nanti juga buang ya, soalnya menyilangi alur pohon kan gak enak ya, mosok ribet akarnya mestinya kan begini. Nah, ini mestinya ini mungkin lurus ya. Ini loh mungkin yang mestinya gak apa-apa, akar dua itu ini namanya pohon yang dia tumbuh sudah tertekan ya, mungkin di medan yang ekstrim mungkin ya. Masuk akal juga, kaki nggak masalah. Kedua mas, kalau di sini ya, ini menurut saya loh ya, mulai dari bawah sudah ini ya, dari tengah ini terlalu ke depan, terlalu ke depan. Tuh itu mestinya fokus dari bawah sampai ini, kita melihat mahkotanya sampai alur mahkota itu nanti di mana gitu loh. Nah kalau dari sini mulai dari atas ya, mahkota ini di belakang. Nah itu sudah sangat gak enak. Sampai nih delok ini ambil uang, delok uang ini kan gegat ini, mau prajurit ini ambil ini kan gak, itu sudah gak enak. Ini jenengnya munggung belakang mau. Kalau gerakannya gak masalah ya, kalau dari sini ya ini juga bisa dipakai. Kalau sekarang kita balik ya, sudah kita temukan. Nah, ini dari depan. Sekarang monggo, si dari depan ini si gak enak apa nih? Nah,
sekarang dari depan mas ya, naik kaki ini nanti bisa kita solusi, bisa kasih batu atau tanahnya duduk sedikit sampai sini kan bisa ya, nggak masalah ya posisi. Nah kalau di sini mungkin ini kok ada luka ya, ini nggak masalah. Asal luka ini nanti kita bikin sealamiah mungkin, jadi nggak kayak petokane wong ya. Pohon di alam yang tua apalagi jenis kayak seperti ini kadang ada kerowok tuh banyak. Jadi seperti itu. Ini menekuk lagi ikut pohon ini. Ini aja sudah gini-gini masuk akal. Ini enggak, ini mestinya ya kerowok itu cantat. Tapi nih kita bisa membuat kerowokan ini jadi seperti haus alam ya. Kalau kita potong baru itu namanya luka. Kalau nanti sudah ausnya bagus, nggak luka. Gitu. Nah, kalau di sini mahkota sudah enak di sini, ya kan? Nanti teman-teman bisa memainkan ke sini juga bisa. Nanti mahkota di sini agak ke sini, mas. Jangan ke sini. Nanti fokus pandang kita, soalnya ada ini. Jadi harus seirama mengikuti ini. Gitu. Ini nanti ada bisa. Ini mahkota bisa agak macam bisa. Terus ini juga ini kaki. Kalau masalah ini nanti solusi bisa tanah di punduk atau di setu bisa. Itu kita kelemahan kita jadikan kelebihan itu bagaimana? Kuncinya kan ditampilkan nantinya ya gitu. Mas Prima. Itu pun juga harus masuk akal gitu. Diibaratkan. Ini ada batu, namanya pohon di alam itu tumbuh nggak lain jauh dengan batu, tanah, air, ya kan? Nah, ini nanti tetap dipakai mas ini dibuat kesini nanti agak sini sedikit, buat ruang dimensi juga bisa untuk tarikan mahkota ini mas. Jadi pohon itu pasti kebanyakan pohon ini. Nah ini nggak ada ya? Kurang kenal lah, makanya di belakangku nanti ada yang di sini nggak apa-apa, ada yang di belakang. Jadi pohon ini tetap jadinya segitu. Masih oh kayak rambut itu nanti tetap jadi segitu ya. Itu hanya pohon itu jadi segitu. Nah kalau di sini ini juga sudah menang, enak. Jadi ini di depan, di belakang itu sudah pakai. Nah, seperti ini tuh teman-teman, ini kan belum seimbang jauh, ini sangat penting. Ojo ke susu, kalau memang diganti diangkat cepat atau apa, kita buangnya anak cabangnya dulu, kita pruning itu nggak masalah, jadi nggak harus dipotong. Ini dari kebesaran batang segini, itu kan memang ini sangat jauh kurang besar. Ini nanti makanya tadi yang punya nggak suruh masukkan drone sama potnya nggak apa-apa. Ini fokus dibesarkan dulu. Ini untuk mahkota nanti bisa ya, ini terlalu kaku ya biasanya. Untuk mahkota nanti agak diliukan lah mas, tapi di sini mahkota jangan ke sini, fokus titik pandang nanti biar nih mahkota ini tidak seirama ini. Makanya ini nanti anu mas, kalau ada tertumbuh kita gerakkan lagi ini, potong nggak apa, tapi jangan dipotong. Kita nanti tarik tumbuh ini dikurangi anak sabar, misalnya tumbuh nanti baru dimainkan ke sini. Nah ini di, agak dipanjangkan lah ya. Untuk karakter pohon seperti ini kita mengawatnya juga mengikuti dasar pohon ini mas. Pohon ini melindungi ya, kita mengawatinya seperti itu. Pencabangannya, anak cabangnya juga seperti itu ya. Dia mengikuti ini, mengikuti ini, mengikuti medan. Ini mengikuti medannya ya. Ini juga mengikuti pohon ini, cabangannya juga mengikuti ini. Nah ini nanti dijin, dikering sealamiah mungkin lah. Jadi kesan koyo krowok alam, koyo depan raya, enggak masalah. Monggo, ini pertanyakan monggo teman-teman. Kita belajar bareng lah. Ini kan versi saya ya mas ya, tapi masnya pasti punya anu sendiri, enggak apa-apa kita. Kita anu nanti buat teman-teman pemula agar tahu paham gitu loh. Kita ini memang belajar ini kan khusus untuk pemula mas ya. Kalau sudah bisa bisakan ya, mungkin sama lah. Gitu. Jadi saya juga belajar mas.
Bandasannya rutin. Rutin master enggak. Pun saya itu checklist-nya banyak. Gayanya banyak. Belum tentu dia bikin itu nanti nyekel poin ini. Makanya jenis poin itu terkadang ada yang sangat susah dijadikan. Monggo, nggak ditanya. Monggo cek komen nggak apa-apa. Jadi kita kipas poin ini. Kalau menurut saya ya poin ini agak dijumplangkan ke sini. Kelihatan kok kurang kokoh gitu loh. Saya uangku posenya ya posen miring tapi minimal itu nggak harus kokoh. Kalau digayungkan ke sini, menurut saya dengan ini pohon masih utuh. Kecuali kita pilih surrealis pohon kayak kebing. Emang ini masih bisa mendekati natural lah. Cuman masnya keseimbangan ini harus benar-benar anu itu penting. Terus tahapan saya itu tidak lepas dari tahapan itu kunci. Dengan terkadang tahapan itu kita melihat bentuknya, gayanya. Kalau kita butuh panjang mungkin tahapannya juga panjang. Intinya dari pangkal ini mengerucut sesuai proporsi kelebarannya, ketinggiannya, gitu. Kita akan sampean lo, buat sak lengan, nek sampean lihat mengguni alam, pasti duri satu. Pedungnya untuk sampean tangan-tangan komplek kuih, mergo tau dibacok info. Dulu zaman Jepang, Cino bikin bonsai dari biji bisa berdiri, ya. Itu dengan press, pot sampai dibunuh. Pot dibuntu itu air mencembur, bisa bonsai terhadir dengan cara seperti diibaratkan di alam ini, di sini di batu. Nah, dia tetap dibuntu tapi tetap tekan, tapi lama sekali. Nah, sekarang teknik sekarang itu bonsai itu enggak pakai lembaga. Nah, sampai di zaman kok biji kok ditanjung kok lepok sampai tua bonsai sampai udah bener, coba enggak percaya. Makanya dibrong, diketok, kukul, digedek, saya ini tangannya lho, masamnya tangannya gede nilai-nilai. Iya kan? Sikil gede nilai-nilai. Iya kan? Kalau barang mas ya, ini sudah saya sangat lumayan lah. Sikil perawatan. Ini center, center dengan badan. Kaki ini center. Kayak ini enggak, kalau formal kan centernya begini ya. Pasti kanan kiri ini penting. Makanya dia memasok cabang. Cabang satu, cabang satu. Sampai anak sikil ambil badan, tangan nak center. Iya kan? Itu sudah bagus, mestinya ini centernya sini. Ini masalah ini nanti bisa di. Tapi penanamannya saya rasa sudah enak. Kalau teman-teman punya, saya nggak tahu ya. Saya juga bisa insting, saya bisa imajinasi saya bisa lebih jeli sampean, saya kan ya nggak bisa ya, kita tahu ya itu terkait tentang wah terima selfie ini tak kayak ini kok luar api itu bisa saja itu loh. Seperti intinya mas ya, tadi pohon ini ya mahkota nanti di sini ini agak dipanjangkan, ini bisa dikasih semi mahkota ya panjang sedikit, ini buat ruang-ruang dimensi nanti. Kelompok mahkota itu bisa kita nyari setelah kita besarkan, kita nolkan, kita nyari cabang untuk kelompok mahkota di sini. Seperti itu. Ini kayaknya nggak usah ngawat ya, saya waktunya malam ini cuma saya kasih gambaran aja. Seperti itu ya. Ini nanti digrot, diloskan. Minimal nanti mau besarkan pucuk ini. Cepat masak mene itu rong tahun sampai rong tahun setengah. Bucah itu harus sabar. Sampai ini bahan ini orang elek. Bucah ini sudah sangat standar. Asal pengerjaannya nanti
tepat ya. Banyak ya. Kamu nggak suka seperti ini, Pono suka gaya ini. Kan kita nggak tahu. Saran saya semua gaya, semua bentuk dibikin. Sampai juga untuk brand ini ya, dibikin semaksimal mungkin gaya ini. Kau jadinya iya ya. Pertama sampai mungkin belum KTP, penanamannya, mukanya itu yang nak yang mana. Nanti baru keseimbangan mengimbangkan cabang-cabang yang pecah ini. Itu sakro ya. Ini sudah imbang. Cuma ini saya kurang sedikit bahasa nggak apa-apa. Yang harus besar ini. Di penanaman awal, posisi di ground-nya harus posisinya pas banget. Nanti sampai kerjakan itu enak. Nanti ground-nya orang tepak nandurnya wayang bareng kayak kok. Wah, rubah lagi. Itu penting sekali. Jadi pengarahan tempat sesuai untuk gayanya. Keseimbangannya harus dicukupi ya. Pohon sak ini sampai ini kurang. Minimal mengerucut lah mas ya. Jadi saya mau tangan ini mas ya itu ya, ngepen lah. Jadi ya saya bukan anu ya. Ini pasti saya ya. Ada orang memiliki bulu saya tuwalakan kuawat sampai ujung cabang dipakai-pakai. Itu ada banyak. Ini yang saya omongkan versi saya ya, sampean mau dipakai mau enggak itu terserah enggak ya sampean punya barang sampean. Saya orang enggak menurut sampean ini versi saya. Ini saya pakai sampai sini, pakai cabang-cabang cepat jadi. Jombol. Sampean coplok kawate nanti kena sinar kena apa bergelombang balik. Terus sampean genjong ini goyang. Terus ini nggak mengerucut nanti. Saya itu tetap reposisinya bisa lihat di pameran atau kamu tidak mengerucut sesuai proporsi kelebaran itu yang menurut saya yang baiklah orang benar ya benar itu kan tapi saya salah menurut saya yang benar itu buat saya itu ada dasar-dasar pengerjaan yang benar gitu loh masalah kue gaya ini bu kawati pinter serang sampean orang yang salah ini. Minimal mosok barang sakwi sampean kayak tangan sak jendian apa bener ibu malam apa masuk akal kan enggak ya menurut saya benar tidaknya itu dasar-dasarnya saya ini sampean barang ini nanduri sampean jungkirong ini apa bener ya kan sampean kurepnong ini apa bener kan enggak masuk akal kalau masnya pingin apa digerakkan begini-gini ya bisa terserah itu imajinasi kan pingin ya kayak begini nanti di bukan pusat gerakan ini bisa selama masuk akal gitu loh kalau nanti sampean ini kan juga masuk akal gitu loh dasar-dasar monggo memang saya siap semua monggo gak apa-apa tanya mana yang selesai jadi di sini gak ada yang pinter-pinteran mas ya ini tukar pengalaman sesuai versinya masing-masing. Tropis. Ya. Itu menurut saya loh ya. Tidak harus tropis yang kita. Bonsai itu apa toh? Bonsai itu kan pohon di alam kita miniaturkan. Mosok nang alam Eropa kene terok gak oleh. Wong itu tumbuh di alam. Kok harus tropis terus? Itu menurut saya loh ya. Sama. Aku nerok bonsai nang kono seneng. Ya apa salah? Kue bonsai itu kan pohon tumbuh di alam. Kokono kan masa tumbuh no ini di rumah kan no alam. Di hotel. Kita kan miniatur pohon di alam kita miniaturkan ya. Kita mencontoh alam ya. Tak gawe ngene-ngene nih selama no alam ada. Tak gawe ya kan. Kok harus bonsai harus tropis asalnya misalnya. Ya mungkin yang terbanyak kita bikin mau kita yang cocok lah. Jenisnya ini cocok di Asia ya kita bikin jangan sing kono angel maple untuk gawe kono kene tuku larang-larang mati kan duit larang-larang mati emang mending tuku kono bahan sing cocok no alami gini gitu loh nah itu saya setuju kita cari bahan lokal yang cocok di daerah kita jangan masalah pembentukan gaya itu selama di alam ada bikin aja tekwino Eropa tekwino Cina gawe yo bentuknya gak apa-apa oh dia tumbuh di alam sampai nanti untuk bareng jujur sama satu ngepain nanti mati.
mengerucut tapi kok gawe piye? Kok Indonesia jarang pon itu. Tapi nek luar negeri banyak. Di kontes-kontes internasional juga banyak. Apa ya opo? Masuk. Makanya teman-teman berbagai macam jenis gaya itu kalau bisa dibuat belajar ya. Bisa cukup dikasih hukum apa tanda kutip. Kalau di ground itu enggak apa-apa, tapi kalau buat saya sarankan ya di ground dikasih pupuk. Bisa pupuk kandang bisa. Kayak punya masis itu pupuk kandang. Nanti gini loh Mas, ground itu intinya itu akar itu biar keluar liang. Intinya di ground itu akar biar tembus biar kemana. Nah, itu nanti yang nek wis kono-kono itu enggak sama. Pupuk ya lebih bagus pupuk kandang. Bisa kotoran kambing mungkin jangan banyak-banyak ya, atau kotoran sapi yang sudah jadi tanah bagus. Saya pakai untuk ngegun kotoran sapi sini jadi tanah sekam sedikit, kalau ada uang ya Pasir Malang lebih bagus, sama tanah hutan, tanah merah atau pokok tanah yang seger yang disiram tuh langsung jalan tanah yang gede itu dengan dia serut. Kalau kawes ini Pasir Malang sama tanah, tapi banyak Pasir Malangnya. Nanti dibantu kantan dan pot terpadu. Ya kalau pasirnya telu tanahnya siji nggak apa-apa. Terus pupuknya nih pot sama bentuk kantan atau kerang. Tidak bisa pakai kantan kalau di pot. Kalau di pot, kalau di ground sampai terus nggak kayak ini malah akar itu masih lebih ibu. Gak sanggup pupuk itu loh, bisa itu intinya biar apa? Sebenarnya media itu di atas itu cuma sementara, nanti akan waktu tumbuh semakin subur. Punya keinginan untuk jual itu kita nggak bakalan belajar rumah aja suara yang baik. Masalahnya proses yang maju, proses yang lebih biasa. Terus kontes itu tempat kita itu mengukur kemampuan kita dalam membuat sebuah konsep. Tapi juga harus kita respekti apapun hasil di kontes. Jangan terlalu kita buat aduan juga. Jadi di sana ada orang yang kita tahu juga manusia berasal dari kontes itu. Iya, ada seperti polemik yang selalu diperbincangkan setelah acara kontes selesai. Itu aja. Tapi kalau keinginan jual itu harus ada, walaupun urutannya di nomor kesekian setelah kita di rumah itu apa aja lagi ya. Itu aja. Urusan dalam berkarya, semakin kalian itu dapat ilmu dari berbagai macam Allah, itu semakin berkarya membuat kalian dari membuat sebuah jangan melihat komunitas lain, kita saling ilmunya saja. Kita yang penting itu rukun. Kalaupun di dalam dunia perkuliahan terjadi banyak polemik, segala sesuatu yang berbau nominal duit itu menimbulkan sebuah konflik. Biasanya para pakai ngomong dan gondo-gondo orang bangsir itu orang murko, itu udah pasti. Gak percaya? Kotoran kambing lo kalian beli. Bayar kalau buat cari murkoh nih, orang ngambil buku, air
manfaatnya kan banyak bagi bukan hanya bagi pecinta bocah aja, tapi peternak kambing pun ikut mendapatkan imbasnya. Saya kemarin itu beli koran kambing dari teman Pak saya di Mono, koran kambing bos si Mas Kinden ya, kalau itu motor kemudian itu Kinden. Nah sampai di situ makanya bagi orang-orang yang punya kemampuan itu menjadi seorang trainer, mereka mengukuri bayarannya ke ngerjak mau pegawai yang bisa lagi lek harapannya api tidak lu menang-menang di gratis supaya dia bercerahkan lek akan tersama tak mau tadi bukan yang kasar ngombok bercerahkan dibayari itu lah enak loh ya. Makanya gue baca itu jangan ngomong bocah itu gak ada hasilnya, bocah ada hasilnya. Saya tadi bawa sini rumah motor hijau bocah dia ya. Coba ulang mau bocah kacau itu motor itu saya ngomong apa adanya sih. Itu aja dari saya, yang penting saya berharap komunitas di Dawara Belantung ini tetap rukun, semangat dalam berkarya, yakinlah pengeran kapal-kapalan seluruh daerah rezeki sesuai. Jadi sekali lagi nabi ikhtiar itu dulu ya cil. Masa nanti besar pembangunan rezeki pengeran Singapura. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.